Sebelum kalian lanjut ke dalam video ini, jangan lupa untuk selalu berbuat kebaik kepada kedua orang tua, saudara, teman-teman, dan tetangga termasuk saya dengan cara subscribe. Yuk di subscribe bosku. Lebih banyak bosku. Untuk ukuran 5 cm, bahannya ini bagus, bersih ya. Bersih, mulus, porselennya juga bagus ini, padat. Dan untuk lubangnya ini multi ya bosku ya. Nah ini untuk lubangnya ini multi ya bosku. Oh mantap. Nah ini teman-temannya bosku. Lalu ada juga yang panjang estimasi 7 cm. Nah ini. Cuman ini sudah laku ya bosku ya. Ini tak review aja ini warnanya ya. Beda sama yang tadi. Tuh kelihatannya. Yang kecil ini lebih dominan kuning bosku ya. Atau banyak orang yang bilang ini kristal bosku ya. Yang kuning apa yang kecil ini ya. Tuh. Kalau kena cahaya itu agak tembus dia bosku ya. Tuh, padahal tidak di centering. Nah, kalau yang estimasi 7 cm ini bahannya lebih warnanya dominan putih ya bosku ya. Cuman bahannya tetap bagus ya bosku. Dia padat, apa porselennya ini juga bagus, mengkilapnya ya, dan lubangnya juga multi. Nah, buat teman-teman yang tanya itu, mas itu mengkilapnya itu pakai apa? Kita ini alami ya bosku ya, kita tanpa dikasih pernis atau pengkilap yang lainnya bosku ya. Lanjut, ini estimasi 7,5 bosku, 7,5 cm atau 8 cm ya, aku lupa ya berapa ya. Bisa anggap 7 cm lebih lah dikit ya bosku ya. Nah, dia ini warnanya gradasinya ini di sini bosku. Ini putih dan ini kuning bosku. Nah semi kristal jadinya dia ya bosku ya. Nah, kalau bahannya tetap ya sama saja ya bosku ya. Sama bagusnya ya. Tuh, kelihatan kan porselennya kan? Tuh, lubangnya juga multi bosku. Ini kena cahaya apa ini bosku? Cahaya lampu aja udah kelihatan dia bosku. Bagus kan? Tuh. Nah ini bosku. Nah kelihatan kan? Nah dia kalau yang kristal itu dia apa? Tembus ya bosku ya cahayanya ya bosku. Tapi kalau yang degradasi yang putih sini bosku, dia nggak tembus cahayanya bosku. Nah inilah yang dinamakan kalau di Sibone itu kalau mengatakan ini kristal cuman ya agak super agak full gitu ya bosku ya. Kalau yang super full kristal itu full bosku, kebanyak apa warna gradasi putihnya tuh enggak sebanyak ini, sangat sedikit sekali bosku ya. Jadi kalau ada itu di video shortnya Sibone itu yang bulat 3 piece itu ditaruh di cahaya matahari gini tuh bosku, aduh beningnya sumpah asli bening sekali itu bosku. Itu full kristal dan sampai sekarang kalau nyari bahan yang seperti itu sangat susah ya bosku ya, sangat-sangat susah pokoknya bosku. Tuh, nah semi kristal ya bosku. Kalau bosku mau tanya bedanya sama yang kualitasnya standar atau biasa itu gimana? Nah, ini tak kasih tahu yang kualitasnya biasa ya bosku. Nah ini bosku, nah biasa. Cuman enggak jelek dia, ada cuman ada inilah bosku apa ya, bintik hitamnya ada noda hitamnya wis. Ini kalau ada orang yang mau beli ini wis, biasanya tak kasih bonus ini wis, bosku. Jadi beli satu dapat dua ya. Yang kecil juga ada noda hitamnya ya bosku. Tuh. Oke. Untuk yang kotak ada di sini bosku. Lain ini bosku, ini baru kelihatan porinya. Nah ini kotak. Oh, saya tunggu. Nah ini, tuh kan pori-porinya itu sangat lebar ya bosku ya. Tuh kelihatan kan, pori-porinya sangat lebar bosku. Bedakan sama yang ini bosku. Tuh, bedakan bosku, kualitasnya beda. Jadi kalau yang ini pori-porinya ini sangat lebar bosku. Ini yang saya maksud dengan pori-pori. Jadi enggak harus yang bintik-bintik hitam itu pori-pori, bukan ya bosku ya. Itu asli warna alami dari pipanya bosku kayak ini. Nah.
Nah, ini warna asli dari pipanya, bosku. Nah, pori-porinya lumayan rapet ini. Ada lagi yang ini nih. Tuh. Ini warna asli pipanya, bosku. Kalau pori-porinya rapat ya, bosku. Tuh, kan? Nah, seperti itulah, bosku ya. Kalau cari yang mulus, mantep itu kayak sekarang terus adanya ya yang di stok tuh. Kalau mau yang model-model lain masih kosong, bosku ya. Nah, ini bagus nih, bosku. Oh, porselainnya juga bagus ya. Mantap ini, bosku. Soalnya gini bosku, kadang ada bahan yang ini bahannya ini semi kristal bosku ya. Ini cuman dia gak bisa dibuat model-model bosku, soalnya bahannya tipis gitu loh bosku. Nah, tipis, jadinya kita buat model yang untuk stok toko bosku. Kalau mau di model apa blimbing atau model apa yang kayak kemarin itu. Nah, aku yang dikasih tahu sama teman-teman itu yang ada tuh yang di komen di Facebook itu di video aku sebelumnya itu katanya model gigi profil. Nah, itu kalau mau bikin kayak gitu agak tebel enak bosku. Kayak gini bisa, cuman jadinya dia terlalu lebar gitu bosku. Ininya terlalu lebar dan tipis gitu. Nah, ini. Kalau ini tebel bisa. Ini bisa, cuman yang samping sini dia terlalu tipis bosku, jadi kalau dipaksain jadinya jelek kalau menurut aku loh ya. Nah, ini bosku. Ini kecil-kecil sadis ini. Ini kecil-kecil sadis ini bos, pokok kecil mantep tuh. 5 cm bosku sama ini. Oh, bagus ini bosku, terawang sih. Oh, mantap. Yuk, mantap yuk bosku. Us. Kita bandingin sama yang putih ya bosku. Tuh kelihatan bosku ya perbedaannya ya. Kelihatan ya perbedaannya ya bosku ya. Bandingin sama yang ini bos. Yang oval. Tuh kelihatan ya bosku. Cuman yang ini lebih agak terawang ini ya. Cuman gak begitu terawang ya bosku ya. Oke, sekian bosku, terima kasih buat yang sudah nonton ya. Jangan lupa untuk dibantu di subscribe channel ini ya bosku ya. Kedepannya kita akan lebih sering untuk bikin video stok toko ya bosku, stok dari si Boni ya bosku ya. Mungkin kalau ada pesan atau kesan bosku bisa sampaikan di kolom komentar, nanti kita pasti akan revisi ya bosku ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, di share ke teman-temannya ya bosku. Mungkin biar bisa apa ya, menambah wawasan, saling tukar pikiran lah bosku. Mungkin kalau bosku punya asumsi atau pendapat pendapat lain tentang Iga Duyung ini, monggo disilakan di komentar gitu ya bosku ya. Kayak kemarin saya itu yang model apa itu cuman barangnya sudah laku, yang kotak yang sampingnya ada kayak model semi blimbing itu saya kan nggak tahu itu bosku itu model apa sebenarnya, cuman saya lihat di gigi kok bagus, jadi saya coba buat itu. Nah, itu ada tuh salah satu temen yang bilang itu dia katanya itu gigi profil. Wah, itu bagus juga ya bosku ya. Akhirnya saya kasih nama model gigi profil gitu. Oke, terima kasih bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, semoga berkah dan sehat selalu bosku. Cibon sini, terima kasih.